فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كتاب من بهاس لأوليني كتاب تفسير ابن كثير سورة البقرة آية آية 60-61 بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه لأن يقول لك نبي موسى عليه السلام ممهن أير أنت اسْتِسْقَاءٌ الله تعالى berfirman kepada Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan dengan mengambulkan doa Nabi Musa AS ketika memohon air untuk kalian semua. Dia Allah kabulkan. Maka aku pun segera mempermudah dan mengeluarkan air bagi kalian dari sebuah batu. Maka di sini, Fakul nadrib al hajar. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Di sini ada ibrah bahwasanya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah untuk ikhtiar. Setelah istisqa, istisqa ini berdoa, kemudian Allah perintahkan untuk ikhtiar. Dari kalimat ini ya istisqa Musa liqaumi istisqa fi'il perbuatan Nabi Musa beristisqa doa faqulna fa di sini fa di sini menunjukkan segera Allah taala katakan padanya artinya langsung Allah taala respon terhadap doanya Nabi Musa alaihi salam apa respon dari Allah taala qulna idrib bi asaka alhajar pukul batu itu dengan tongkatmu isyarat di kalimat-kalimat ini adalah bahwasanya doa itu dilakukan sebelum ikhtiar bukan bukan sebaliknya minta dulu sama Allah baru ikhtiar ya <tuh> maka fa fajarat minhu 12 'aina Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Maka yaitu Allah Ta'ala mem segera mempermudah dan mengeluarkan air bagi kalian dari sebuah batu. Allah pancarkan dari batu itu 12 mata air. <tuh> <tuh> Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Masing-masing suku dari Bani Israel memiliki air mata yang sudah diketahui sifatnya. Karena itu makanlah dari manna wasalwah mana Manna dan salwa itu buat mereka. Kemudian air ini minumlah yang telah Allah Ta'ala pancarkan bagi kalian wahai Bani Israel tanpa perlu usaha dan kerja keras. Dan ini yang berikhtiar adalah Nabi Musa AS. Fa'il dari istasqa Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa yang melakukan istisqa. Nabi Musa pula yang diperintahkan berikhtiar. Jadi kaumnya tinggal apa? Tinggal nyantai aja. Nungguin hasil. Dan yang Allah Ta'ala tuntut atas manusia, atas Bani Israel, adalah cukup. Wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Ya Allah suruh silahkan makan, minum, dan jangan buat kerusakan di muka bumi ini ya maka firman Allah wala fil ardi mufsidin wala la jangan kalian berkeliaran di muka bumi ini mufsidin dengan berbuat kerusakan wala fi fi maknanya kadang-kadang memang di dalam tapi fi bisa juga maknanya Allah. fi bisa juga maknanya Allah yaitu di atas. Janganlah kalian berkeliaran di atas muka bumi, bukan di dalam muka bumi. Maka kita katakan di manakah Allah Taala, Allah fi sama, Allah di atas langit. Itu makna fi di sini. Ini bukan bukan berupa takwil. melainkan ini tafsir yang menunjukkan salah satu makna dari fi. Artinya janganlah kalian balas berbagai kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan. Walla fil ardi mufsidin. Jangan kalian balas nikmat tersebut dengan maksiat. Sebab jika kalian melakukannya, nikmat tersebut akan dicabut dari kalian. Kisah ini hampir sama dengan kisah yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Tapi surat Al-A'raf turun di Mekah. Surat Al-Baqarah turun di Madinah. Berarti lebih dulu Al-A'raf. Ya, oleh karena itu pemberitaan mengenai diri mereka menggunakan domir orang ketiga. Karena dalam ayat itu Allah Taala menceritakan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW mengenai apa yang dia lakukan terhadap bani apa yang Allah lakukan terhadap bani Israel. Ala <tuh> Kalau di surat Al Araf 160 Allah Taala berfirman, "Fan min عَشْرَةَ maka berpancarlah. Kalau di surat Al Baqarah, "Fan ya yeah. yeah. fan fajarat kalau di fan bajasat sama-sama maknanya berpancar tapi in bajasat di sini maksudnya pancaran mata air yang pertama kali yeah. Alakulihal, ya ala kulihal kedua duanya sama-sama artinya uh, mancar ya yeah. di antara uh, Ala kulli hal di sini masyhur dan ma'ruf ma insyaallah wala ta'thau ta fil ardi mufsidin yaitu Allah Subhanahu wa taala berarti mengingatkan untuk mengingatkan pada pada Israel nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan minnah karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beribadah kepadanya agar mereka beribadah kepadanya dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini tapi kemudian ayat berikutnya ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala wa qultum ya Musa lan ala wahid. Dan ingatlah wahai Musa ketika uh, wa dan ingatlah wahai Bani Israil ketika kalian berkata wahai Musa lan ala wahid. Wahai Musa, kami tidak bisa sabar, enggak bisa tahan dengan satu macam makanan saja. yaitu manna wa salwa dan air tersebut. Ya Allah Ta'ala menyeru kepada Bani Israel, Hai hey Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Berupa manna, salwa, sebagai makanan, barik bermanfaat, menyenangkan dan mudah diperoleh. Dan ingatlah ketika kalian menolak dan merasa bosan dengan apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Serta meminta kepada Nabi Musa AS untuk menggantinya dengan makan-makanan hina. rendah yaitu berupa sayur-sayur bayur dan sebangsanya ya Al Hasan Al Basri mengatakan mereka itu Bani Israel menolak semuanya itu manna dan salwa dan tidak tahan dengannya lalu mereka menyebutkan gaya hidup yang pengen mereka jalani yaitu kaum yang sangat gemar pada kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran dan bawang putih sekarang misalnya antum dikasih ricis ah hokben ricis phd ph apa ph pisahat apalagi ya ya itu itu aja yang kelihatan di sini ya dan seterusnya tapi kemudian antum bilang nggak mau maunya cimol cimol Hah? Bosen lah, ricis mulu, bosen hokben mulu. Cilor, cimol lah. Gimana? Cilok telur. <laughs> yang dijual di depan. <laughs> Bukan meremehkan pekerjaan orang. Tetapi atas tetap di adna khair gitulah. Kenapa kok udah dikasih sama Allah Ta'ala yang terbaik, malah memilih yang lebih rendah dari itu. Gitu loh. Maka mereka ini berkata, wahai masa kami nggak bisa sabar dengan makan makanan yang sudah enak ini. <tuk liat> mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahan terus menerus mengkonsumsi satu jenis makanan. Padahal makanan mereka adalah manna wasalwa. Namun karena makanan mereka tidak pernah ganti dan berubah setiap harinya, maka dikatakan sebagai satu makanan. Ala tu'ami <liat> wahid. Kok formatnya gini-gini terus gitu. Padahal mereka itu dalam keadaan itu kesulitan tadinya. Maka di sini kemudian kata Allah Taala, "Fadulana Rabbaka kiyukhrij lana mimma tumbitul ardh." Fadulana Rabbaka Ini kalimat saja, kalimat ini saja sudah enggak enak. Kalimat dari kalangan kalangan dari orang-orang Israel ini, "Fadulana Rabbu." Kif, gimana kira-kira kalau misalnya ada jemaah bilang Ustaz tolong Ustaz doain dong ke Tuhannya Ustaz buat kami. Gimana rasa? Fad'u Robbak, Doakan buat kami terhadap Tuhanmu wahai Musa. Minta sama Tuhanmu dong. Gimana ya usul adab? Apa yang mereka minta? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Tolong keluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha dari baklnya. Sayur mayur. Bakl. Makanya kantin karena disebut baqalah. Atau baqalah. Karena kadang jual khadrawat di situ jual sayur mayur. Kantin. 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 Wa qithaiha timun. Wa fumiha fum, Timum. bawang putih. Wa adas, kacang adas. Dan basal, bawang merah. Ya. Sedangkan, uh, uh, kemudian uh, fum, makna bawang putih. Ya, mereka kemudian <coughs> makan makanan tersebut. Sebagian mengatakan fum itu artinya hintoh, yaitu biji gandum. Dan seterusnya dari khilaf jantara ulama. Tetapi intinya ya, maka makanan yang seperti itu yang antum dapatkan di tukang sayur. Ya. Gitu. gitu. Jadi udah dapat ricis, makanan sultan. Eh kemudian malah dia pindah ke tukang sayur untuk ngambil bawang putih, seledri, dan seterusnya. Dan itu bukan dalam rangka zuhud, bukan. Bukan dalam rangka zuhud. Tapi dalam rangka kufur nikmat. Beda ya mau orang yang memang dia dikasih pajero tapi dia milih Avanza. Bisa jadi bukan karena ini takutnya apa? Ini pajero saya nggak cocok. Perawatannya saya nggak bisa. Mendingan Avanza kalau rusak pun nggak eman-eman lah ya walaupun ya sebagian sih nggak gitu ambil pajedurnya jual lagi kalau bisa ya maka kemudian kata Nabi Musa as atas tabdiluna ladihu nabil ladihu khair Apa kalian mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti dari yang lebih baik yang baik dalam ungkapan ini terdapat teguran keras sekaligus ancaman terhadap tindakan mereka meminta makanan-makanan buruk lagi rendah tersebut, padahal mereka berada dalam kehidupan yang enak dan dipenuhi dengan makanan-makanan lezat baik dan bermanfaat. Ya. Dan hal-hal ini juga buat kehidupan kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan yang terbaik buat kita, maka jangan kemudian kita ingin diganti kehidupan tersebut dengan yang lebih rendah dari itu. Ya. Kalau misalnya sudah Allah Taala berikan hidayah dan ilmu tentang sunnah maka jangan jangan kemudian kita malah menyimpang darinya dan meminta kepada Allah sesuatu yang lebih rendah darinya. Atas tabdilun huwa adna khair. Dan ini ini masalah makanan yang mana maka itulah dunia dan kebutuhan duniawi Kebutuhan duniawi saja Dipertanyakan jika kita meminta Sesuatu yang lebih rendah Padahal sudah diberi yang lebih baik Apalagi masalah dini Yaitu keagamaan Maka kata Allah Ta'ala Ihbitu misra Pergilah kamu ke suatu kota. Misr di sini dengan ayatan win menunjukkan bukan makna tempat, bukan tem nama tempat Mesir, bukan. Tapi Misra, di sini Misr yaitu makan, Korea, balad, suatu daerah, suatu tempat. Maka Ibn Jarir mengatakan, atau tabari mengatakan mungkin juga yang dimaksud dengan kata Misr tersebut adalah daerah Mesir di mana Firaun menetap. Tapi yang benar adalah maksud dari Misra di sini Mesra adalah salah satu kota bukan negeri Mesir, sebagaimana dirawatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya. Karena Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, makanan yang kalian minta itu bukanlah suatu hal yang sulit diperoleh, bahkan banyak dijumpai di belahan kota mana saja yang kalian datangi, gampang. Dan kayak kita sekarang, nyari bawang putih, bawang merah, seledri. Eh, gampang di depan juga ada. Ya. nggak perlu ke mall. Bahkan kalau ke mall lebih mahal jadinya. Belum bare-bare parkiran ya kan. Dan karena rendah dan banyaknya makanan itu di seluruh kota. Tidak sebanding jika aku memohon hal itu kepada Allah. Karena ini terlalu rendah, hantu minta terlalu rendah. Jadi kayaknya kalau minta sama Allah sesuatu yang malah lebih rendah dari yang Allah kasih, itu malah justru kayak merendahkan Allah, kayak menghinakan Allah Taala. adna ya. ma Maksudnya permintaan kalian itu hanya sebagai bentuk kesombongan dan mengkufuri nikmat ya juga bukan hal yang darurat maka permintaan tersebut tidak dipenuhi ya Allah Alam. Ada orang tuh saking sombongnya dia nggak apa-apa Cara yang rendah, nanti sombong. <laughs> Biarin bodoh yang penting sombong. Biarin dapat yang rendah yang penting sombong. Kemudian kita Allah wa ribat alihimu dzillatu wal Lalu ditimpakan kepada mereka dua hal, adzillah kehinaan. Al juga kehinaan, nista dan hina. Uh, maksudnya nista kehinaan itu ditimpakan dan ditetapkan atas mereka sesuai syariat dan juga takdir. Apa maksudnya sesuai syariat dan takdir? Mereka mendapatkan kehinaan secara syar'i dan secara kodari, takdir. Secara syar'i karena mereka melanggar syariat Allah, melanggar hukum Allah. Berupa kesombongan, secara takdir karena hal-hal ya, semua ini sudah ditakdirkan artinya mereka akan terus dan senantiasa dihinakan oleh Allah uh, senantiasa dihinakan oleh siapapun setiap orang yang menjumpai mereka akan memandang mereka hina dan rendah dengan demikian itu mereka telah benar-benar menghinakan diri mereka sendiri ini menunjukkan bahwasanya kesombongan itu hanya akan merendahkan pelakunya dan itu terjadi pada Bani Israel Mengenai firman Allah wadhur ribat alihmu dhillatul maskana Ibn Abbas dan juga Abdul Haq mengatakan Mereka itu adalah orang-orang yang membayar jizyah upeti Jadi mereka kena pajak upeti Ya Jadi mereka harus membayar jizyah dengan patuh Dalam keadaan tunduk Ya Al Hasan Al Basri mengatakan Allah Taala menghinakan mereka, maka mereka tidak mempunyai kekuatan dan menjadikan mereka berada di bawah kaki kaum Muslim ini. Dan umat ini sempat menyaksikan orang-orang Majusi memungut jizyah dari mereka. Jadi orang-orang Majusi memungut bayaran upeti mereka, saking terhinakannya. Jadi di antara sebab Kenapa suatu bangsa atau suatu ras atau suatu kalangan dihinakan oleh Allah direndahkan di antara bangsa-bangsa lain sebabnya adalah kufur nikmat itu. Ya, Bani Israel sebabnya adalah kufur nikmat negeri kita ini yang mereka sebut gemah ripah lo jinawi dengan kekayaan alam dan beragamnya sumber alam. Soalnya kalau misalnya orang-orang ini Muslim, syukur, jujur dalam bermuamalah, maka Insya Allah lebih tinggi kadarnya dibandingkan Saudi Arabia kita ini. Ya, yeah? Insya Allah. Betul Saudi Arabia punya minyak. Kita itu minyaknya di bawah tanah ada, di atas tanah ada. Enggak? Di bawah tanah minyak minyak bumi. Terus di atas tanah minyak kelapa sawit, bukan kayak itu ya? Ah, hei, dan banyak, insya Allah. Itu baru satu model. Hanya disyukuri, ya disyukuri, dan taati peraturan Allah. Sebenarnya, semua ini bisa lebih baik daripada Saudi Arabia ya? dengan manajemen dan kejujuran. Iya, taib wabau bi min Allah, mereka berhak mendapatkan kerumurkaan dari Allah, maka turun kepada mereka murka dari Allah. Nah di sini ذلك بأنهم Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Kufur baik kufur nikmat maupun kufur keluar dari Islam. Itu sebabnya. Jadi rendahnya. Wa yaqtulun nabiyyan bighairil haqq membunuh para nabi tanpa alasan yang hak dan memang tidak akan ada pernah alasan yang hak dalam membunuh nabi nggak ada nggak ada alasan yang hak nggak ada alasan yang benar saya membunuh nabi karena ada uzur tidak ada dalam ayat ini Allah Taala menuturkan keristaan kehinaan dan kemurkaan yang kami timpakan kepada mereka itu disebabkan oleh kesombongan mereka menolak kebenaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta penghinaan mereka terhadap para pengemban amanat syariat yaitu para nabi dan pengikut mereka. Mereka telah melecehkan hingga mencapai suatu titik keadaan yang menyeret mereka pada pembunuhan para nabi. Tidak ada kekufuran yang lebih parah daripada hal ini. Sampai bunuh para nabi. Mereka ingkar terhadap ayat Allah serta membunuh para nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan memang tidak akan pernah benar dalam membunuh nabi itu tidak akan pernah benar. Oleh karena itu dalam hadis yang telah disepakati sahihnya disebabkan bahwa disetegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda al kibru batarul haqqi wa gantun nas. Kesombongan itu adalah dua hal. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya ini menolak kebenaran melecehkan dan meremehkan orang lain dan membanggakan diri mereka sendiri. Itu itu kesombongan, itu kesombongan pada tingkat hakiki, hakikatnya. Apakah kesombongan terbatas pada hal seperti ini? Tidak. Ada kesombongan lain yaitu meninggikan diri sendiri dengan mungkin ketampanannya, pakaiannya, kecantikannya, mobilnya dan seterusnya. Itu termasuk kiber. Bahkan kadang-kadang bisa dengan bacaannya bisa. Ya, jadi nggak mesti uh, kiber itu harus menunggu menolak kebenaran merenakan online itu salah satu sampel yang terbesar. Ya. Mengenai firman Allah dari kami dan hal tersebut dengan sebab maksiat mereka. Dengan sebab maksiat mereka. Dan Sikap melampaui batasnya mereka Imam Ahmad mengatakan ini merupakan alasan Alasan lain mengapa mereka Senantiasa diberikan balasan seperti itu Enggak benar-benar gitu toh. Ini karena senantiasa Berbuat maksiat dan bersikap melampaui batas Jadi rutin maksiat Dan rutin Tidak melampaui batas Itu akan menjadikan seseorang itu Terlecehkan Direndahkan dan terhinakan. Ya jadi ma'as itu melakukan berbagai larangan Melampaui batas Ialah melanggar ketentuan yang ditetapkan Dan diperintahkan oleh Allah Jadi semua ini menyebabkan Zillah dan maskanah uh, kenistaan Dan penghinaan Jadi Bagaimana caranya agar bangsa kita ini Tidak direndahkan Caranya jangan sombong itu aja Iya jangan so, jangan jangan sombong dengan memilih hukum selain hukum Allah Taala ya yeah. dan belajar yang seperti ini pelajaran apa yang menimpa bani Israel dari kufur nikmat mereka kesombongan mereka kezaliman mereka maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghinakan mereka. Untuk tafsir-tafsir kita cukup sampai Insya InsyaAllah kita lanjut kajian kitab Sunan Nabi Daud Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi